Ya, saya ingatkan kembali di sini distribusi kita berbicara tentang uang, distribusi waktu dan distribusi tempat. Terus kalau kita berbicara mengenai frekuensi, ini erat kaitannya dengan kalau kita berbicara mengenai ukuran prevalensi dan insiden. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan prevalensi atau insiden itu apa?
waktu dan perhatiannya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.